Lagi di compare gitar masih bersama Orange Tenny dan Blackstar MK2 4x12 dan masih bersama Om Yuhu. Kali ini ada Tokai Love Rock Model. Love Rock Model, aduh tipenya gue lupa, LS128 atau berapa ya. Ini OBB, iya OBB Ocean Bluebird. Wih, cakep banget nih. Cakep banget Om. Kondisinya like new. Dia ini ya. Jadi pengen diminum. Les Paul Standard. Nanti kita compare sama ini nih. Gibson Special Humbucker SL tahun 2001. Oke. Langsung aja ke seperti biasa 15 watt. Wih, mantap. Ini kondisi new old stock pokoknya. Boleh dibawa pulang enggak, Om? Tidak. Sementara itu kita standby dulu, takut lupa gua. IQ-nya enggak gua rubah-rubah nih ya. Tuh. Biar perbedaannya itu benar-benar. Real, compare-nya. Hah? Compare real bener. Compare real. Berat nih soalnya. Sekarang kita beralih ke spesial Humbucker SL. Itu ringan kayaknya tuh, Bang. Hah? Oke. Okay. Ini tahun 2001 ya, Wine Red. Ini Wine Red apa Heritage ya? Wine Red ya? Wine Red ya. Oke, okay, Om, ready? Gimana Om? Dengan harga yang sama tapi beda kelas ya, untuk di tipenya menurut lu gimana? Oke, kita standby lagi nih, on off aja dah, on off. Kalau detailnya detail ini. Untuk di kelas Gibson kan ini bawah ya, termasuk bawah lah. Paling bawah bajigur. Tapi soundnya bener. Ya kan. Nah, untuk di apa ini Made in Japan ini kan dia tadi si Tokai ini kan standar ya, Les Paul standar. Gimana menurut lu? Gibson memang rajanya sustain ya. Parah Gibson mah. Dengan harga yang sama dua gitar ini. Tadi begitulah apa? Compare suaranya. Tapi playability gimana menurut lo, Om? Tokai ya, playability ya. Playability dia ini neck profile-nya tuh Gibson standar ya. Banget. Nah, neck-nya gede gemuk kan, jadi pede. Gitu. Jadi itu brother, ada nilai plus minusnya ya. Kenapa Gibson ini murah? Ya karena kosmetiknya. Ya, dia betul. Dot inlay, no binding in fretboard. Nah, ininya dia enggak cembung. Ya. Logonya juga ini apa? Sablon. Yes. Sampai jumpa lagi di compare gitar Rebel. Yuhu.